Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Info Papua TV. Pada video kali ini ada Nabiri sedang ini ya teman-teman, sedang siaga. Ini ada perang suku antara suku Mei dengan suku Dani ya. Ini ya teman-teman bisa perhatikan ya. Ini mobil yang di depan kita ini. Ini jalan ini nggak bisa lewat, macet ya. Karena di lokasi topo sana sedang terjadi perang ya. Teman-teman bisa perhatikan ini. Kejadiannya kemarin sore ya, ada di video saya sebelumnya. Ini ada penjagaan dari aparat juga ini. Ini mobil-mobil nggak bisa naik sementara ya. Ini jalan ini menuju ke Topo. Saat ini kita sedang di pertigaan Jalan Wadio ini teman-teman. Belum bisa naik kah ini? Belum bisa ini, masih ini. Kita lihat dari sisi sebelah sini ya teman-teman. Ya ini suasananya seperti ini ya teman-teman, bisa perhatikan. Sedang siaga ya. Di sini ada banyak aparat ini dari kepolisian, dari Polres. Ini persengketaan tentang tanah ya, teman-teman ya. Yang ada di distrik Wapa sana. Jadi dikabarkan sudah ada korban. Itu korban berapa orang sudah? Ya? Korban ada berapa orang? Dua. Dua orang itu ya? Kasihan. Kejadiannya kemarin toh? Ya, kemarin. Kemarin ya? Ini di pertigaan Wadio ya teman-teman. Sana itu ke Wonorojo, yang ke kiri ini SP3 Wadio ya. Jadi pasukan ini siap siaga ini untuk antisipasi jangan sampai ada lanjutan dari perseteruan ini ya. Perang suku ini jangan sampai berlanjut lebih meluas lagi. Tadi saya tidak sempat meliput waktu di kantor gubernur ya, seperti apa. Thank you.
Ya begini ya teman-teman, mudah-mudahan dapat segera selesai masalah ini, jangan sampai berlarut ya, karena akan mengganggu stabilitas keamanan dan juga ekonomi ya tentunya ya, kalau sampai terjadi meluas. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya ya, mudah-mudahan ini Mas An udah mulai masa membubarkan ini ya diri, apakah mereka akan bergerak kemana itu ya. Ya matikan GoPro-nya dulu. Oh Oke teman-teman ya, sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.